seri Yuk Jalan-Jalan karya Impian Studio yang akan direview pertama, yaitu yang edisi Jogja. Ini semua halamannya pop up ya. Yang pertama nih. Oh, kalau ke Jogja kita naik kereta, turunnya di mana Mas Rafa? Stasiun Tugu Yogyakarta. Ada areanya. Ada areanya. Buka. Oh, ini petanya nih. Ada peta Jogja nih, kalau jalan-jalan biar gak nyasar, lihat peta dulu ya. Mau kemana ya jalan-jalannya ya? Terus mau kemana kalau ke Jogja? Oh, yang dekat stasiun Tugu tuh ada Tugu Jogja tuh, nanti foto-foto di sini ya. Foto-foto di Tugu biasanya. Terus, loh, apa ini? Monjali Monumen Jogja kembali. Mas Rafa pernah ke Monjali belum? Udah. Mau apa? Oh iya. Terus di Monjali juga ada Taman Lampion loh Mas Rafa. Jadi kalau malam lampunya nyala, lampionnya nyala, bagus deh. Apa nih? Oh, kita juga bisa main ke Keraton Yogyakarta. Di Keraton ada apa ya? Kalau ke sini kamu bisa lihat prajurit. Oh, prajurit keraton. Baris. Baris. Gitu loh. Gimana? Oh, gitu barisnya. Ya nih, kalau ke Jogja jangan lupa makan. Jangan lupa makan gudeg. Nih, khasnya Jogja itu makannya gudeg. Kalau enggak makan di angkringan nih. Nah, nanya di angkringan bisa makan nasi kucing di angkringan. Kalau di sini enggak bisa. Di sini bisa makan gudeg tapi. Terus mampir ke Magelang sekalian ya. Kalau ke Jogja nanti di Magelang lihat apa? Candi. Candi apa Mas Awal ini? Candi Prambanan. Borobudur. Candi Borobudur. Mas kan pernah ke Candi Borobudur ya, naik kereta keliling Candi Borobudur ya kan? Nih, bisa mana? Gitu loh. Oh, iya, ini kan pop up nih bisa gini loh. Nah, bisa gini loh. Begini loh. Sekarang yang pop up Book Makassar. Kalau Book Makassar gimana ya? Oh, naik kapal bisa Mas Toko kalau mau ke Makassar. Terus naik kapal apa nih, kapal bahari? Turun di mana ya ini ya? Di terminal penumpang pelabuhan Makassar. Biar nggak nyasar, lihat peta dulu yuk. Tuh ada petanya ya. Oh, mau kemana aja sih kalau di Makassar? Tuh apa nih? Ada Fort Amsterdam. Apa Fort Amsterdam tuh Valno, Mas Noval? Ini peninggalan Belanda loh. Sekarang dijadikan sebagai museum. Nanti bisa ke Museum Lagaligo. Terus kita bisa ke Taman Nasional Bantimurung. Wah, ada kupu-kupu besar. Oh, ada kupu-kupu besar. Oh iya nih, ada kupu-kupu di sana. Ada goa juga, ada air terjun. Tuh, lihat. Air terjun ya. Nah, terus kita jangan lupa mampir ke Tanah Toraja. Naik mobil bisa, naik bis bisa ya. Pemandangannya bagus di sana. Naik motor bisa. Naik motor? Jauh. Naik mobil aja apa naik bis. Nanti di sana banyak gunung-gunung. Tuh, rumahnya unik ya. Ini gunung-gunung nih. Iya tuh. Gunung. Wah. Wah. Nah, ini asok ke pantai. Jangan lupa ke pantai lo. Sari di Makassar. Bapak suka pantai enggak? Iya. Apalagi nih kalau pas matahari tenggelam bagus banget Mas di sini, Mas di Pantai Losari Mas. Jangan lupa ke Monumen Mandala. Tuh, oh, Monumen tinggi Mandala. Sekali, tinggi iya. Sekali. Monumen Mandala terus bisa beli oleh-oleh ya. Setinggi. Setinggi. Jangan lupa beli oleh-oleh ya kalau ke Makassar. Ketiga itu yang ke Padang. Padang, kalau ke Padang kemana aja Mas? Naik apa? Pesawat. Naik pesawat. Turunnya di mana? Bandar Udara Internasional Minangkabau. No, biar nggak nyasar. Lihat peta dulu ya. Tuh, lihat peta tuh. Petanya Padang. Terus jalan-jalan kemana ya? Museum Aditya Warman. Bisa lihat apa ya? Oh, ini rumah adat Minang nih, rumah adat Minang. Segini loh. Bisa lihat benda-benda bersejarah seperti lukisan, patung, dan banyak lagi di sana ya. Terus naik bis pariwisata ke Lembah Harau, Mas Noval. Hah?
lembah harau. Pemandangannya bagus di sana. Tuh, tebing-tebingnya nih. Tebing-tebingnya menjulang tinggi, dikelilingi bukit, sawah, hutan, ada air terjun juga. Juga ada binatang langka loh di sana, Mas Noval, di lembah harau. Wah, habis ke lembah harau, kita ke Great Wall Padang loh. Kok kayak di Cina ya? Ya, ini kayak dua besar Cina ya. Tapi ini masih di Padang, di Padang ada Great Wall Padang. Nih. Panjang sekali nih, iya. Dilihat. Great Wall Padang. Terus, kita kemana? Jembatan Siti Nurbaya. Wah, nih. Lihat pakai jembatan nih. Tuh, bisa naik kapal. Ya, di sungainya ya. Tuh. Nah, Mas. Terus jangan lupa nih khasnya Padang nih, jam gadang, Mas Noval. Nih, banyak. Jalan-jalan ke Bukit Tinggi, nampaknya ke jam gadang ya. Banyak, banyak payung. Oh, banyak payung nih, pasar, pasar raya Padang. Tuh bisa beli oleh-oleh di sana, kalau ke Padang oleh-oleh baju, bisa kain. Papa souvenir buat kenang-kenangan, nanti kalau udah minta souvenir toh. Review dari Ibu Udah Cantik dan Mas Naufal untuk saya jalan-jalan cara impian studi. Ada kakeknya Mas Naufal, bonus ya di YouTube ya. Terus kakeknya Mas Naufal. Iya. Sampai jumpa di review berikutnya. Dadah. Oh, oh, lagi.